Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Der. Oke, kembali lagi dengan kita ya, Garis Robo. Jadi hari ini tuh aku mau project lagi Upin Ipin. Yang mau di project ini Upin. Jadi FD rendang mobilku sendiri karena mobilnya Novan masih di rumah dan udah di project yang project Upin ini belum dilakuin. Jadi proyeknya itu Upin mau ganti knalpot Alpino full exhaust. Full system, jadi dari depan sampai belakang mau diganti pakai pipa full karena FD rendang itu belum diganti pipingnya, front pipe. Center pipe-nya belum diganti, jadi kita mau ganti full di Alpino. Sebenarnya FD rendang udah full system dari down pipe-nya terus resonator tengah sama muffler belakangnya, cuma resonator belakang belum dilepas, jadi suaranya tuh masih rada kayak ketahan gitu. Jadi kita mau ganti fullnya ya, karena Novan belum bangun, jadi aku berangkat sendirian. Tuh, aku berangkat sendirian. Nih, kita udah di Purbalingga. Tuh ya, Purbalingga nih. Purbalingga tuh tempat lahirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lahir 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Purbalingga ini. Purbalingga bukan cuma terkenal Jenderal Sudirmannya, tapi kota knalpotnya, oke? Nah, lanjut lagi ya. Jadi kita bakalan langsung OTW aja ke Alpino X House. Jadi Alpino tuh lokasinya di Purbalingga di Desa Peniron. Buat yang mau tanya-tanya muffler-muffler atau full system buat bensin diesel, bisa langsung aja ke poin IG-nya sama TikTok-nya Alpino Exhaust, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Bye. Kita udah sampai di Alpino. Nih bengkelnya. Ini bengkel utamanya ya. Di Semarang ada itu pekan baru juga. Kita udah sampai di bengkel Alpino. Kita mau langsung instalasi muffler buat FD rendang. Ya. FD rendang. Oke. Okay. Ini sebenarnya nih FD rendang udah full system ya. Jadi dia udah full system dari sini nih. Bagian contactnya dan udah diganti sebenarnya jorkatnya, cuma dia itu belum full pipe, full pipa dari depan sampai belakang, dan tengahnya pun udah diganti resonatornya juga, cuma belum dilepas yang resonator belakang tuh, jadi masih ada resonator satu lagi di bagian belakang sini di bawah tuh. Jadi harus diganti semuanya dari depan sampai belakang. Halo ganteng. Halo. Ini motornya dijual berapa ganteng, Fit Air-nya? Nggak dijual. Kita jadi di Alpino ini di Purbalingga ya, lokasinya di Peniron. FD rendang langsung kita instalasi aja ya, oke? Oke, kita kasih sinar juga. Until I found you, oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard, cause it took 5 years until I found you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, and you know that, and you know that, and you know that. Bajunya samaan. Iya. Ini kita mau nyopot apa dulu ini? Yang terpet dulu.
center pen. Bentar. Kamu mau kemana, Mas? Ambil dong. Ambil dong. Oke, jadi kita ini mau ngelepas bagian gambarnya dulu. Ntar sama bagian center-nya ya. Jadi kita langsung di tempat produksinya Alpino ini. Lokasinya di Purbalingga. Ini buat tempat produksinya ya. Soalnya Senenan ini. Jadi FG rendang itu udah diganti sebenarnya ini bangkatnya, cuma bagian belakangnya yang belum ya Mas. Jadi suaranya masih ketahan ya. Harus diganti center pipe-nya, digedein lagi. Center pipe-nya itu pakai ukuran berapa? 2 in. 2 in center pipe-nya. Oke. Center pipe 2 in. Terus karena FG rendang kan matic to dare, resonator matic sama mono itu beda. Kalau resonator matic itu apa Mas? Jelasin dong. Kalau resonator matic pakai dalamnya itu ada kayak sekatnya buat nahan tekanan, jadi biar nggak terlalu ngepos gitu. Kalau manual? Kalau manual itu tahanannya lebih bebas. Oh. Karena nggak begitu butuh tekanan balik. Nih Mas, menurut Mas tuh ya, kalau semisal matic dilepas resonatornya itu tenaganya gimana? Lebih maksimal pakai resonator sih. Lebih maksimal pakai resonator ya. Nah, Nider, kemarin kan si rendang kan abis diganti bumpernya. Lihat. Udah pecah-pecah. Gara-gara kandas. Udah pecah kiri kanan. Ini kemarin kita ganti pakai Mugen RR. Sebelumnya kan cuma add-on pakai Mugen R. Terus kita tambahin juga splitter ya. Ini nanti aku lagi bimbang ini, kepengen aku pasangin spoiler lagi belakangnya. Gimana? Bagus pakai ductile gini atau pakai spoiler ya? Wah, ada apa ini? Ini sama FG kayaknya masih mahal ini nih kalau dijual ini. Nah, nanti kita bakal pasang juga ini LCA di bawah ya. Mungkin minggu depan kita bakal pasang LCA-nya. Kemarin juga kita kan habis instalasi underglow di bawah, kiri kanan sama depan. Cuma ini punya rendang udah mati yang bagian kirinya ini. Kiri udah mati lampunya gara-gara ini, lihat. Kabelnya itu lepas. Tuh. Kabelnya lepas, akhirnya dia kemakan sama ban. Gara-gara ini kan aku modelnya fitmentnya aku bikin fitment slim. Tuh, udah pecah juga ini. Kita benerin dulu. Nah, sembari kita nunggu Novan, kita tengok aja ya packing-packingnya ini. Ini barangnya nanti dikirim nih di Alpino. Ini pengiriman hari ini tuh. Kita lanjut lagi nanti pas pemasangan ya. Bye bye. Oke, Der. Halo, Pak. Kata-kata. Siap, Pak. Jadi di rendang ini udah dilepasin bawahnya buat di mal center tape-nya. Gara-gara pendek jadi dia harus didongkrak. Ya. Oh, udah dilepas ya bagian bawahnya ya. Terus itu resonator yang di belakang juga udah dilepas. Ini kita langsung aja ke proses normalnya. Jadi proses normalnya tuh gitu. Nah, ini nih rendang nih. Kan FG kan itu resonatornya ada dua, yang bagian tengah sama bagian belakang. Nah, ini bagian tengahnya nih. Bagian tengah udah diganti, bagian belakangnya belum. Dan akhirnya daripada sambung-sambungan gini, lebih baik kita bikin full sekalian aja ganti pipanya. Jadi nanti resonatornya cuma pakai satu. Ini bagian atasnya. Ini nanti pipanya kita pakai 2 in. Mas, ini kita lagi ngemal apa? Center pipe buat center pipe. Ini kita ngemal center pipe-nya dulu biar presisi, enggak nabrak-nabrak ya. Biasanya kan kalau semisal apa? Jadi center pipe itu ada yang bunyi-bunyi tuh, jadi kalau dipasang
Nah, presisi itu ntar bunyi putar-putar gitu. Udah enak, Rizky. Jadi kita pal dulu biar sempurna lah. Oke? Lanjut nanti lagi ya. Bye. Oke, kembali lagi, Der. Ini kita udah pengelasan center pad-nya. Ini bagian center pad nih. Jadi center pad-nya itu pipanya udah nyambung sama resonator. Der, jelasin dong. Ini bagian apa aja? Bagian center pad, terus resonator. Oke, ini langsung kita pasang di bawah ya, soalnya langsung dimal di bawah, jadi biar lebih presisi. Nih, lihat, kita pasang bagian bawahnya nih. Oh, langsung dimal. Itu pipanya berapa in, Mas? 2 in. Pipa pakai 2 in. Resonatornya pakai yang matic ya, soalnya resonator matic sama manual itu beda. Nah, tadi udah dijelasin ya perbedaan resonator matic sama manual. Kalau resonator matic itu dia kayak ada sekatnya, kayak ada cutnya, jadi biar mungkin tenaganya nggak terlalu ngelos ya. Tapi kalau manual bisa dikasih sekat, bisa juga yang los. Tapi biasanya rata-rata pakai yang los kalau manual. Oke, kita lanjut lihat pemasangannya ya. Jadi kalau buat bagian belakang itu nanti kita masih pakai muffler ini. Ini muffler-nya Alpino tipe GR01 ini. Ini muffler-nya pakai GR01. Jadi nanti tuh si rendang dari depan sampai belakang itu udah full pipa. Udah ada yang disambung-sambung lagi. Apa? Oke. Dear, kita nanti langsung aja ke finishingnya ya. Oke. Coba ini. Itu sama pasukan masih di luar, sorry kita baru datang. Halo Tampan. Kita mau langsung cek sound. Ayo tolong dinyalakan dong. Jadi itu saya nggak tahu ini udah diapain, datang-datang ini sudah diganti semua ini. Pasukan Mabes. Gimana, kita mau langsung cek sound keluar apa enggak? Ya, bisa. Kita lihat dari depan ya. Gosok apa ngapa gie? Gie keberanian malang ngantuk ini, Mas. Gimana sih, Mas? Nggak mundur-mundur ini. Pating kelapret temen gue ambil. Aduh, aku jadi buruk karo kaji orang goblok. Gak cepetan yang ngomong kata-kata apa? Hari ini. Gak punya kata-kata, Der. Ini proyeknya emang ora jelas banget. Katanya proyek mundur-mundur. Katanya proyek rel pot samping ini, Der. Iya, kok. Ini exit tol Bawen. Ya, nanti kita mau buat proyek exit TX. Kita shoot dari sini ya. Tampan. Terus. Kita
Kita mau section. Beban di sini aja bebannya. Kita langsung eksekusi naik. Woi ganteng, tunggu dong. Jadi kita meninggalkan teman-teman laknat di sana ya. Oke. Kamu dari tadi kemana aja? Kok aku jadi sendirian? Aku habis bangun tidur ini loh. Capek semalam habis olahraga. Enak banget olahraga tahu. Ya kan sebelum konten ini kita udah ini tahu ke hutan nih. Jebule ketan kang anak ya. Apa nih? Apa? Kayaknya ya. Iya. Kita ini mau cek sound karena si rendang baru instalasi full system dari Alpino pakai apa? Mufflernya tetap pakai GR ya. Pakai GR, cuma kita lepas resonator sama kita ganti full piping. Berarti pada kenggun gue ya. Sama kayak Silver King dia juga. Tanpa resonator tapi cuma strike pipe dari header strike pipe langsung ke apa kayak? Langsung ke belakang. Ke langsung muffler. Ke muffler, bolt-on mufflernya. Kita langsung coba-coba cari jalan-jalan yang sepi di sini ya. Iya cuy. Mulai seru banget sih tapi ya. Jalannya lurus kena rebak. Cuma kayak rumpan sih. Kita mau tarik-tarik tapi kita nunggu jalan agak sepi dulu ya. Oke, kita matiin dulu. Kita nunggu jalan sepi, oke. Oke, jadi kita mau langsung cek sound. Kita cari jalan sepi karena kita udah capek. Sekarang tuh jam 4, jadi tempatnya orang pulang kerja. Jadi masih ramai, kita tes ya jalan. Berisik enggak sih FD pakai tipe ini? Ternyata dia tuh masih pakai resonder. Ayo. Ternyata udah ada yang hujan, Dir. Tuh. Karena emang FD dia tuh matic, kurang lebih ditarik ya kayak gitu. Kecuali kalau manual mungkin traksinya tuh lebih enak. Ya sama aja matic manual lah, atasannya lumayan. Nih, jadi si rendang tuh coba lagi dari sana. Jadi tuh sini tuh UPT di tempat pembuatan knalpot terbesar seluruh Indonesia alias Purbalingga. Oke, kita lanjut si rendang. Sambil nunggu rendang, kita tipis-tipis melihat. Oke, rendang akhirnya udah gas. Anjir. Dia tidak kira-kira. Dia hampir saja tidak bisa pulang. Oke, itu untuk suara kalau kalian dengerin dia outdoor. Nanti kita cobain kalau di indoor tuh ngegas gimana ya. Oke, kita lanjut masuk mobil dulu ya. Oke, jadi setelah kita tadi udah testimoni ya dari di luar ya. Kita kasih suara-suara trompet kematian. Iya, sekarang kita tuh di interior. Sebenarnya tuh kalau Alpine itu enaknya gitu. Dia tuh kalau di bawah santai itu ya dia senyap gini ya. Bukan karena dia sedan, tapi di Silver King juga gitu, di Civic terus mobil lain gitu. Cuman kalau ditarik tuh teriak seperti itu. Saya enggak sales ini loh. Terutama pakai yang tipe GR 01 yang 6 inch. Oke, sambil kita perjalanan pulang, mungkin video ini cuma kayak gini aja ya, Der ya, karena kita cuma pemasangan knalpot sudah selesai semua, dari pemasangan instalasi berangkat terus pakai yang di instalasi itu apa aja sampai testimoni interior eksterior suaranya gimana. Oke, semoga kalian suka. Kita selesai nih guys, robot di mari Romander, robot jangan lari cuak, love you.